Assalamualaikum Kak Fira. Amboi, khusyuk ni membaca. Kak Fira baca buku apa tu? Waalaikumsalam. Kak Fira tengah baca buku cerita. Oh, rajinnya. Buku cerita tentang apa? Ceritalah dekat Ezrin dan adik-adik. Membacakan Amalan Mulia. Buku cerita ni tentang kisah dan tauladan. Nak dengar ke? Ceritalah Ezrin dah tak sabar ni. Baiklah adik-adik. Hari ni Kak Fira akan cerita tentang kisah Singa dan Arnab. Pada suatu pagi, Arnab bermain di pinggir hutan. Dia berlari-lari berhampiran semak samun. Arnab tidak sedar dia sedang diintai oleh singa. Singa bersembunyi di sebalik semak samun, bersedia untuk menekan sang Arnab. Arnab ini sungguh aktif dan seronok bermain. Aku akan tangkap dan bermain-main dengannya sekejap. Kemudian, baru aku akan makan dia, kata singa. Tiba-tiba, sang Arnab berlari ke arah singa. Tanpa berlengah, singa menekam Arnab. Sekelip mata saja, Arnab yang malang itu berjaya ditangkap oleh singa. Kamu sangat comel dan berisi. Makanan yang lazat untuk aku, kata singa kepada Arnab. Saya kurus, kecil dan tidak lazat. Pergilah cari yang lebih besar dan sedap, jawab Arnab. Lihat, rusa itu lebih lazat dan banyak isi. Pergilah kejar dia, cadang sang Arnab. Singa pun meninggalkan Arnab dan mengejar rusa. Rusa pula berlari sangat pantas apabila dia melihat singa mengejarnya. Singa tidak dapat menangkap rusa, lalu berbatal balik ke tempat Arnab. Setibanya di situ, Arnab pun sudah tiada. Aku patut makan Arnab tu. Aku terlalu tamak. Akhirnya tidak dapat apa-apa pun. Sungut sang singa. Kesian singa tu Kak Fira. Akhirnya tak dapat apa-apa pun. Sebab itulah. Kita jangan tamak. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita miliki. Singa digelar sebagai Raja Rimba. Ia mempunyai 4 kaki dan hidup di dalam hutan. Makanan kegemaran singa adalah daging. Singa tergolong dalam kategori haiwan dia. Arnab pula merupakan sejenis binatang yang jinak. Arnab makan sayur-sayuran seperti lobak. Kangkung dan rumput. Arnab mempunyai telinga yang panjang dan bergerak laju dengan cara melompat. Buat apa ni? Busuknya. Tak ada orang. Tak ada siapa yang tahu saya buat sampah di sini. Tak ada bau sini. Kat sini pun bau juga. Merata-ratalah. Macam mana ni? Adam. Apa? Cuaca hari ini panas betul kan? Iyalah. Nak duduk dalam rumah pun bosan juga. Apa kata kalau kita main sembunyi-sembunyi lah. Bagus juga cadangan awak tu eh. Kita main dekat kawasan sini jugalah. Kalau macam tu, kita mula sekarang. Kita latali tamplong. Latali tamplong.
Apa ya jadi? Saya dengan Rabi sembunyi. Awak cari tau. Baiklah, saya kira sekarang. Saya kira sampai 10 saja tau. Jangan tipu, tunduk muka, tutup, tutup mata. Satu. Dua. Tiga. Apa tu? Bunyi apa tu? Bunyi apa? Jom, Fai. Rabi, macam mana awak boleh jatuh? Saya terpijak kulit pisang lah. Ada orang buang sampah merata-rata? Tak bertanggungjawab. Betul lah tu. Saya kan lalu hari tu dekat kawasan ni, saya terhidu bau busuk lah. Saya mau minta maaf lah, Adam, Afai. Sebenarnya... Awak nak minta maaf? Kenapa? Rabi, cakap sajalah. Sebenarnya, saya lah buang sampah semua tu. Saya buang tepi longkang sampai bau busuk masuk semua rumah jiran dan rumah awak berdua. Kenapa awak buat macam tu? Sebab tempat buang sampah itu jauh sangat. Dan sampah itu pula banyak berat. Jadi saya buang saja di tepi longkang. Habis tu, bagaimana awak boleh jatuh? Saya terpijak kulit pisang yang saya buang lah. Jadi saya menyesal. Saya rasa malu pada awak berdua. Sebab itulah Rabi. Lain kali awak jangan buat macam tu lagi tau. Baiklah. Saya janji saya takkan buat lagi. Bagus. Jom kita main. Lainlah kita tak main sembunyi kan? Marilah. Jom. Banyak nilai murni yang kita peroleh hari ini kan? Semoga adik-adik mengambil iktibar dari cerita-cerita tadi. Jumpa lagi. Bye.